Jadi saya lagi menyiapkan lahannya dengan cara mencangkul, nggak tahu ini mencangkul atau apa ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ashadi. Kali ini kita akan berkebun bersama keluarga di teras. Ya, karena di sini ada halaman sedikit, jadi kita mau memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment. Oke, ditunggu. Ya, we are just making ready the garden for the. Tunggu sekejap, nanti saya mau faham. We are just making ready the garden for the winter. All the herbs we was packing inside material that they are not frozen. But they're making the wurzel downstairs, they wanna grow up in the other place. So now we making the floor, we making soft and then we planting them. Ik weet het niet, maar ik weet het niet. Hier toch, hè? Ja, het is heel erg. Hier toch? Oh, het is ook pas. Het is just regular. Het is oké. Het is Namina, het is not El Madina, not do anything. You and I do that. Maybe it's better. So, what you planning gonna do actually this? I put now here. It's a curry, curry taste. Yeah. Leaf, and then the look. It start to grow. Strawberry kami juga sudah berbunga dan sudah ada buahnya di sini. Kita punya dua, satu yang di pot dan satu kita sudah tanam langsung. Dan sini sudah ada buahnya. Curry kraut, kita punya mint, kita punya schnittlauch daun bawang, sama ada timian sama rosmarin. Kita sudah ada blueberry ya, kalau di sini bahasa ini namanya heidelberry. Strawberry itu ya. Now instead of making the ground soft, I'm like gemburkan tanah. Kita mau gemburkan tanah dan the herbs is now planting. So I think they're gonna get it. Inilah pemandangan teman-teman dari atas rumah kami, apartemen kami maksud kami. Ya, dari sini kita bisa melihat indahnya pegunungan Alpen yang di atasnya masih ditutupi sama salju. Dan kita menggunakan gareng.
Jadi tanahnya semua sudah digemburkan ini teman-teman. Kita sudah lihat. Ya, tanam wortel. Yang ini adalah bunga yang sudah dikepel-kepel kayak bola, kayak kemiri, rupanya kayak kemiri. Ya, tapi di dalamnya ada biji bunga. Jadi nanti dia bisa tumbuh sendiri. Sudah diratakan teman-teman. Ini strawberry we have. Okay, the last one is pepperoni. Yang terakhir ini adalah paprika. The second one is pepperoni, and then the last one is chili.